Yuk, ikutin perjalanannya lagi. Kita ikutin perjalanannya ke sana. Ke mana? Ke danau. Bersama dengan Bapak Rosidinya, sahabat saya. Oh, masih kantornya di sini. Jadi ini bagian belakangnya, depan kan bagian belakang. Cuman yang di sana itu, Pak, yang di apa yang nama tem, apa menara itu? Itu belum. Itu belum. Kita lihat ya. Itu belum diituin belum ya. Dibuka lagi, itu masih agak belum rapi ya. Jadi kita belum bisa untuk Jadi lanjut lagi. Yuk, siapa? Rusanya ada tuh, masih kecil-kecil. Rusanya masih kecil-kecil. Ada berapa Pak rusanya Pak? Ada hampir 30 lebih sekarang. Ada 30-an. 30-an. 30 ekor.
yang mungkin di daerah Sunda namanya kupak ya. Kupak yang dalamnya ada orang Sunda. Rasanya manis. Cuman kan yang masih panggil saya, karena di mana ada bergetah dan di bibir ada tinggi lidah. Bergetahnya tinggi. Jadi enaknya di perang dulu, 2-3 hari. Baru kadar getahnya berkurang. Oke sahabat channel aja, kita sudah nyampe di area danau ya. Area danau yaitu danau di Taman Buah Mekarsari ya. Yang dulu memang sini sekarang ramai banget, tapi sekarang juga masih ada ya. Yang jual buah-buahan di sini juga ada. Buah segar, yang jualannya buah segar. Dan di sini juga banyak hari Minggu ini yang wisata nih, ada yang wisata juga banyak. Nih sahabat-sahabat channel aja, jadi untuk untuk merefresh pemikiran atau refreshing di hari weekend, bagus ini, bagus sahabat-sahabat channel aja ya. Mungkin bagi sahabat keluarga yang dekat maupun yang jauh, kalau memang mau berwisata dengan keluarga, mau refreshing, mau santai, murah juga nih tiketnya, murah. Areanya dekat, berada di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Tempatnya juga oke, indah. Taman Buah yang memang sudah tenar banget karena ini sudah lama ya, tahun 95 ini diresmikannya oleh waktu itu Ibu Tin. Ini sahabat channel aja, yuk kita jalan-jalan yuk, lihat kondisi dan situasinya.